Kumpulan pertama 20 mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris atau UPSI yang menerima beasiswa pendidikan daripada Yayasan UCHAI berjaya menamatkan pengajian mereka di peringkat Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa. 15 daripada mereka mengambil pengajian bahasa Mandarin, manakala 5 lagi bahasa Tamil dalam program yang dimulakan sejak 2015. Pengarah urusan YCF Tiong Ting Meng berkata, inisiatif itu selaras dengan teras penubuhan yayasan yang mahu membantu mengurangkan beban perbelanjaan siswazah yang mendalami jurusan pendidikan dan penguasaan bahasa ibunda. Menurutnya, setakat ini YCF menyediakan tajaan kepada 74 penuntut bahasa di UPSI dengan tajaan keseluruhan berjumlah RM2.646 juta. Nah, saya harap pada tahun-tahun yang akan datang, lebihlah ramai lagi akan memohon beasiswa UCHAI Foundation, terutamanya kepada pelajar-pelajar datang daripada keluarga yang nasib kurang baiknya. Tetapi kita boleh ubah nasib kita ada. Kerana apa yang kita ada di tangan, kita boleh ubahkan nasib kita jikalau kita mahu berusaha. Pencerah Kanan Bahasa Tamil UPSI Dr. S. Ilham Kemarin pula berkata, inisiatif yang dilakukan Yayasan UCHAI sangat membantu meringankan beban kewangan pelajar di samping menambah bilangan guru bahasa Mandarin dan Tamil yang terlatih. Dulu pada suatu ketika kita tidak ada apa-apa yang dana seperti ini untuk membantu pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan, terutamanya dalam golongan masyarakat India. Tapi kini situasi tersebut telah berubah dan kita UCHAI Foundation telah membuktikan. Penerima beasiswa melahirkan penghargaan dan terima kasih kepada Yayasan UCHAI kerana memberi peluang kepada mereka melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda tanpa perlu memikirkan soal kewangan. UCHAI Foundation ini amat membantu kami untuk melanjutkan pelajaran di peringkat universiti kerana banyak perbelanjaan yang perlu ditanggung oleh kami. Dengan UCHAI Foundation ini kami rasa sangat gembira. Ini saya amat bersyukur sebab saya dapat terpilih untuk UCHAI Foundation ini salah seorang pelajar. Saya memang bersyukur untuk itu. Lebih-lebih lagi saya berasa amat bangga juga sebab yang ini UCHAI Foundation ini dapat mengurangkan beban ibu bapa saya. Menerusi program itu, Yayasan UCHAI menyediakan beasiswa RM12,000 setahun bagi tempoh 4 tahun pengajian di UPSI.